banget di Jakarta, yaitu Museum Macan. Museum Macan. Bukan manis dan cantik ya. Oh, lihat deh. Antriannya panjang banget. Antriannya panjang banget. Oh, by the way, Museum Macan ini tuh baru banget buka tanggal 4 November. So, ada yang menarik sih di sini, nanti aku share. Pelajar? Untuk pelajar 40.000. Senior 40.000 juga. Di atas umur 65 baru. Ya. Satu, dua, hai. Akhirnya kita kesampaian juga, ini second visit ke Museum Macan. Museum yang lagi happening banget di daerah Jakarta Barat. Museum Macan itu kepanjangan dari Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Sekarang first thing first, kita harus antri di sini. Sekian lama, sekitar 45 menit untuk masuk ke box yang putih itu, kita hanya mendapat akses untuk masuk 30 detik. Sebenarnya jatahnya per orang 45 detik, tapi karena antrian yang sangat panjang, mereka potong jatah per orangnya jadi hanya 30 detik. Dan itu kalau antriannya segini, tapi kalau misalnya datangnya weekend, antrian jatah kamu masuk bisa dipotong hanya menjadi 10 detik saja. So, is it worth it? Aku nggak tahu sih, karena kita kan harus bayarnya itu bayar full. Akses masuk ke sini itu bayar full 50.000. Tapi kalau semakin rame, kamu masuk ke dalam ruangan hanya 10 second saja buat apa? Jadi mending datangnya pada saat weekdays. Jadi weekdays pun kayak gini rame, dipotong juga sih. Jadi dari 45 detik per orang, jatah kamu 30 detik. Atau mungkin nanti berkurang jadi 20 detik. Atau jadi 10 detik. Oke, sekarang kita sudah main di dalam. Singkat banget sih, sekarang kita masuk ke dalam. Thank you.
jadi di mangkok mie ternyata kan di air, ternyata dia di dalam mangkok mie, lucu banget. Beneran ada semutnya di dalam. Ini selang-selang nyambung semua ke 13 bendera. Dan bendera ini semua dibikin khusus untuk Museum Macan. Ini semutnya udah bikin rumah sampai sini. Terus yang di bendera Indonesia juga ada nih. Banyak banget semutnya. Semutnya banyak banget bikin rumah ke dalam-dalam. Balik muter terus. Dan ini museum yang museumnya udah mau tutup, soalnya udah mau jam 5 sore. Ini khusus ini doang yang mau tutup jam 5? Gak tau. Museumnya masih buka sampai jam 7. Oh iya, museumnya buka sampai jam 7. Tapi ini tutup jam 5. Jam 5. Ini sekarang kita piano di Infinity Mirror Room, karyanya Yaya Iku sama dari Jepang. Iya, jadi di sini ruang Infinity, ruang kaca yang tak terhingga. Di dalamnya ada air, jadi kita mesti hati-hati kalau buat melangkah di bawah gitu. Dan ini bubble-bubble light block gitu yang warna-warni, keren banget untuk foto. Iya, tapi kita dikasih waktu cuma 30 detik di dalam sini. If you're not lucky, you only have 10 seconds inside the room. Kalau lagi ramai banget di sini. Thank you guys for watching. Sekarang udah 30 detik, kita keluar lagi.